Mulai dirintis sejak tahun 2001 dan terlaksana sesuai harapan pemiliknya pada tahun 2004. Tampaknya yang gagah merupakan tempat tinggal bagi sekelompok warga Papua yang berpotensi, terlebih tentang pengembangan budaya suku Marin serta suku-suku domisili Tanah Marin, Merauke, Papua. Istana Artsop tak hanya sebagai rumah, namun di dalamnya kaya akan karya yang bernilai jual tinggi dan memiliki unsur histori budaya dari para leluhur Papua. Termasuk di dalamnya suku Asmat, Marin, Mapi, Muyu, dan Wamena. Pemiliknya adalah seorang berdarah Jawa, Valentinus Eriza Panca Anugrah, biasa dikenal dengan panggilan Panca. Ia mendirikan bangunan kayu nan unik yang merupakan gabungan dari berbagai sanggar binaannya. Dari bangunan inilah, cita-citanya untuk menghidupkan budaya Marin sedikit demi sedikit mulai terlaksana. Awal kita gabungkan dari beberapa sanggar, Yatia, Katini Monarera, Katini Tira, Wanmo, itu gabungan dari beberapa masyarakat yang punya potensi kerajinan pelestarian budaya, mengalami proses-proses yang tingkatannya banyak, yang ingin gabung, makanya kita namakan Istana Artsop, sebuah istana yang merangkul beberapa masyarakat yang berpotensi. Pertama berbagai sanggar kita bina itu dari 2001 merintisnya. Mulai terlaksana 2004 dan kita berdirikan pertama gubuk kecil, pada akhirnya kita tampung masyarakat untuk kerajinan menganyam, ukir-ukiran, berkebun juga, itu 2004 mulai. Bukan barang ilegal, Panca sudah mengantongi izin dari KSDA dan karantina Dinas Kehutanan, serta lembaga masyarakat adat kabupaten termasuk rekomendasi langsung dari pimpinan daerah setempat. Istana Artsop juga menyimpan berbagai macam benda-benda warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dari para leluhur. Benda-benda bersejarah ini ia beli dari masyarakat asli Papua yang menyimpan warisan tersebut. Masalah harga ataupun price yang memang bisa dikatakan ada barang yang khusus, ada barang yang memang retail, pasaran bebas lah. Paling murah dari 12.500. Jadi kalau yang 12,5 gantungan kunci, merchandise berbentuk sisir bambu mungkin, gantungan kunci juga, sampai mungkin bunyi miliar. Kalau untuk harga yang berkisar juta sampai puluhan juta sampai ratusan juta bahkan M, itu barang-barang yang bentuknya bisa mendekati situs lah, piring gantung, kampak batu, patung yang memang istilahnya kita punya tamu biasa melihat sisi patung dari kapasitas lamanya saja. Maestronya itu murni ya dari Papua, yang dikatakan Papua. Mungkin barang dari Asmat, Marin, Mapi, Muyu, Wamena, Manowari, Sorong, ada semua yang notabene-nya memang natural, masyarakat sendiri yang buat.
Kalau kategori-kategori atau item-item yang ada itu bisa kita katakan salawakunya, perisai perangnya, masing-masing adat ada. Terus piring gantung, terus panel-panel, patung-patung, tifa, dari marin, mapi, asmat ada, wamena ada, pakaian adatnya. Dari ujung rambut lah istilahnya, ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya ada kita siapkan di sini, termasuk mungkin kalau dibutuhkan atribut yang khas ataupun atribut yang betul-betul full dari satu suku kita punya. Bagi saudara yang sedang berkunjung ke Kota Merauke, jangan lupa untuk singgah di Istana Artsop untuk mempelajari sejarah suku asli tanah Papua sekaligus memilih buah tangan bagi kerabat di rumah. Tim Liputan Kompas TV Merauke.